Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Okey, hari ini kita nak unboxing satu lens daripada Ulanzi. Kali ini aku beli Ulanzi telephoto lens. Alright. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey, jom kita unboxing. Okey, macam biasa dalam dia ada bagi lens. Okey, jom kita ambil lens dia. Okey, lens dia ni dia. Siap ada penutup depan dan belakang. Okey, dia kasi clip. Okey, ni clip dia, ni clip plastik. Okey, dan satu lagi clip. Yang ni clip besi ya, clip besi. Lepas tu kat atas ni dia bagi satu kain dengan satu user manual. Alright, itu saja kita punya unboxing. Okey, ini dia punya lens 65mm 4K HD telephoto lens. No distortion. Kegunaan telephoto lens ni, contohnya korang pergi jalan-jalan, better korang bawa telephoto lens. Contohnya kalau korang nak pergi zoo, nak ambil gambar binatang tu, better korang bawa telephoto. Okey, jom kita tengok gambar yang aku ambil time aku pergi zoo negara. Okey, jom kita tengok. Dah start dia tadi dah. Pada kualiti binaan pada lens ni, okey, belakang ni ada penutup kecil. Okey, dia punya body dia besi. Ni siap ada penutup, ni material dia getah penutup dia. Alright, ini dia punya depan. Okey, sini ada tulis Ulanzi. Okey, ini dua pin yang dikasih, boleh masuk pada semua telefon. Okey, satu pin ni binaan dia plastik. Dekat ujung ni dia punya kepit dia getah. Satu lagi yang ni besi. Kalau kepik kat sini, kalau ada dua lens tu, kita boleh pakai main camera ataupun lagi satu kamera. Ok, next aku nak tunjukkan cara pasang pin ni. Ok, yang ni telefon aku menggunakan Pixel 4. Ok, pin ni just masukkan dekat tengah ni. Lepas tu kita just ketatkan. Ok, ketatkan betul-betul. Ok, yang ni kita ketatkan belakang ni. Alright, dah ketatkan. Okay, yang ni aku punya kamera, yang ni primary, yang ni telephoto. Selalu aku guna kita punya main camera. Dekat sini ya, main camera. Okay, bila kita dah pasang pin tu, kita just ambil lens. Lepas tu kita just pulas je. Pusing ke kanan. Okay, pulas betul-betul, bagi masuk. Alright, okay, itu dia. Dah siap cara pasang kita punya lens dekat telefon. Okay, dah siap pasang. Okay, jom kita turn on camera. Okay, kita turn on camera. Alright. Okay, ini dia kamera menggunakan telephoto lens. Okay, jom kita tambik satu gambar. Alright. Alright, itu saja kita punya unboxing dengan sedikit review lens telephoto daripada Ulanzi. Okay, kalau korang berminat dengan lens telephoto ni daripada Ulanzi, aku sediakan link dekat bawah. Korang boleh beli daripada Shopee terus. Alright, itu saja review kita pada hari ini. Berjumpa lagi pada next time. Bye-bye.